Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Tawa Repa Shala. Oke guys, jadi hari ini alhamdulillah dapur RJ dapat borongan dari Mbak Fadila. Jadi Mbak Fadila nge-WA aku, Mbak, apa jenenge? Nek arane piye, guys? Mbak, saya mau apa beli apa estelernya gitu. Tapi apa jenenge buat dibagikan ke keluarga barongan dan keluarga super aja. Jadi saya beli 20 porsi ya, Mbak, 20 cup. So ngomong bisa banget, Mbak. Aku yang ngono yo guys. Terus Mbak, yo maaf ya, Mbak, kalau ngerepotin. Enggak sama sekali, Mbak. Enggak ngerepotin sama sekali. Aku justru malah tambah seneng banget dulu Jessica diborong, dilarisi sama orang-orang sendiri luar sana, bahkan gak iso ngerasa anak esek ini, tapi mereka borong dan marisi, dan bahkan apa jenenge nek ngarani guys berbagi ngono kuwi lho. Dadine aku malah seneng banget. Dadine mbake tak omongi, Mbak, harganya 15.000 ya sekarang, soalnya 10.000 ndak cocok. Aku yang ngono, iya Mbak, ndak apa-apa. Jadi hari ini kita bikin pesenan 20, habis itu sama aku masuk 4, Mbak Jessica masuk 5. Iya, aku di aku 4, Mbak Jessica 5. Jadi ini kita bikin 29. Heeh. Insyaallah ya nanti tak kabarin. Ini kok gak sanggup. Soalnya yo kene kan jame waktune gitu, guys. Oh, dini wedine kok nek dadap-dandap seperti itu. Apa dadu liane, tapi alhamdulillah iki rezeki sing kene sik ya wis iki sik dilanjutno. Sesuk leh hang dipikirne. Apa? Ini ora diperhitungkan sik HPP lho. Kita sudah memperhitungkan. Wes. Iya, aku yang maca kuwi. Cuma nanti kita sahur ya. Aku yang menang. Kita tuh sudah memperhitungkan HPP sudah. Emang potongannya kan emang enggak banyak. Kita ngambil duitnya emang enggak banyak. Terus setelah kemari kita mending ditambah meneh, mending dinaikkan kualitas sing sesuai gitu. Yes, ngono lho guys. Bukan berarti iki elek, enggak. Cuma tapi iki kene iki kok nambah. Kan enggak cocok, terus kira gak untung minus, enggak. Alhamdulillah udah untung. Untung guys, tapi tipis. Ngono lho, mudeng enggak sih kalian jenenge wong iki tetep ae kayak mesti kalian yang posisiku bebas Jessica, mesti kalian juga kayak aku bebas Jessica. Jadi ini kayaknya ini apa? Bagus lagi dan lebih pantas menurut. Bener banget. Bahkan kan di ini kan mau kini jual saiki sistemnya es batu dipisah. Jadi ini ben pantas 15.000 yang tapi sebek seorangnya kayak es batu ke piye. Ngono guys, maksudku ngono. Nah, kalau guru ini enak es batu, nek saiki 15.000 ki iso kebek, tapi tanpa es batu ki piye carane, ngono guys. Kene ya Allah. Demi Allah, kene mek badhe iki gak tahu sampai ya Allah. Apa mek badhe sak kape mek badhe 5.000 ya Allah. Gak guys, pemikirane kalian gak usah sampai sak adoh iku yo. Kene iki apa jenenge mek badhe tipis banget, bahkan yang dinggo ambek wirawirine kadang yo piye, Mbak yo. Ada yumpet-metan ngono lho guys. Dadi ini yopine. Dan BTW aku juga seberatus. Ini kambiku sing dicoke Abigail ireng meh. Jadi kalian gak usah podo komen aku nang atus aku 109 kira buku sih terus. Oke, teman-teman. Dan juga hari ini aku kesini sama Bu Yuni. Bu Yuni lagi ning kono guys. Dan ini sudah aku siapkan semua untukmu. Nih. Ini jadi ijo, cincau, alpukat, melon. Ini kelapa. Terus ini selasih. Warna. Seperti itu guys. Pokoknya kita bikin sedikit. Loh, ini masih gudi banget kan? Gudi banget sumpah. Gudi pol. Nah, ini kuahnya guys nih. Nih lihat, ini kuahnya sak mini akeh dan ini literally kental banget. Jadi untuk kalian semuanya tolong ya guys. Maksudnya kini ini bukan berarti kuih 15.000, kini apa yang untung? Gak. Nah, ini untuk pasangan sing hari ini. Tuh, seperti ini guys. Ini ada 29. Karena pesenanku 4 dan pesanan Mbak Jessica 5. Dan pesanan Mbak Fadila 20. Berarti nanti bakal tak bagikan ke keluarga barongan dan keluarga super. Banyak keseruannya buat kalian, soalnya bisa skip. Dan terima kasih juga yang sudah mengingatkan, sudah komen, sudah apa. Aku nyimak, cuma tapi kadang
gak tak olah ngono guys, maaf ya guys ya. Yes guys, gak beres rame dan lagi dadang. Oke guys, jadi saatnya kita memasukkan melon. Iya, boleh. Saiki boleh nongko alpukat. PR banget. Karena nek nongko emang gak musim ya guys. Jadi ini panggil banget. Terus nek alpukat ki musim tapi ki gak mateng, kudu diimbut sik. Jadi nek beli ki kudune ki langsung nggo ngimbu ngono guys. Gue baru kayak nasi ngomong pakai sarung tangan. Senang, gue baru kayak nasi ngomong dulu pakai sarung tangan dong mbak. Sampai guys, kini dia tetap mikir kehidupan di sana. Apa tuturan ini, wong ini ya tuturan. Jadi paham gue. Ini ya paham, mau sentuh kugi ya. Uang. Uang ini ya uang, padahal. Tapi kebanyakan anak sih ngomong, mesti anak sih ngomong pas pertama kan mbak aku ngomong sebelah aku gak cucu baru pak ini dia kan aku dulu yang ngurus terus ngerti rasanya jadi terus ngomong gak cucu ngomong ini cucu pora apa sih kebetulan dia pasti pora kok mulia berarti ya sini kan ini tes ombak guys romano gak biaya beruang kira oh tapi kebetulan premium loh mana loh mudah nggak sih kalian guys maksud dan tujuanku itu susu ultra loh. Aja gemen-gemen loh ya kalian ya. Susunya susu ultra. Ini premium loh ya. Bukan yang api-api produk kayak gini tapi terapi emang api. Dan untuk ibu-ibunya kalau nonton monggo Bu kalau dibawa dibandingin kalau karo es buah 5.000 ning taman boleh. Tak kasih gratis sayo sini. Bakulan tetap enak sama itu guys, tetap ada orangnya tetap enak sama itu, gak mungkin guys. Oke okay guys, lanjut ke lapisan kedua. Ini melonnya segini. Nih. Seperti ini ya guys, Estelar Kuntel ARG. RG itu Reva Jessica ya. Enggak Reva, enggak Jessica sama yang lain. RC itu Reva Jessica. Tuh, ini mah gak pelit. Ini Bu dilarang. Foto kalau Mbak Palupi ini mendinding. Mbak Palupi. Mana nih mendinding? Bapak akan ngerasain gak panik nih. Pokoknya sekatan gak ngerasain. Ngomong-ngomong ngarepe. Iya mbak, ini jelak mbak. Udah mbak. Tapi
mendingin baju. Jessica sedang membuat kuah yang sangat kental. Jadi ini enak aku tangannya Mbak Jessica, guys. Aku sebenarnya tanganku yang ini gitu. Bagian ini sini sih. Nek kuah Mbak Jessica pure. Aku dodol sebentar tak serahkan kepadamu. Apa yang saya ingin. Betul ya di ruang tuku budal ya kuih. Mbak saya icu lah, icu aku ya. Nengalane kok kasep. Yo. Jangan ngegrid ya, Bu. Emang ketok. Tapi yo nek bukaan ketok, nggih. Guys, jadi udah semua ini celokan. Jadi melon jelly apa wes tuh kan seperti ini guys penampakannya di 30 cup. Ini 30 cup guys. Terus lanjut Mbak Jessica sedang ngalang keju. Terus ki kuah e celok sak menambah nih guys. 3/4 ya. Masya Allah tenang ae. Bisa nek buka mah aku tebek ya. Wah, ngeri. Sampai dandap-dandap pola sampai kok sajaran. Aku kok yo melok-melok ngrasakno. Guys, guys. Wis guys, kayak karek kayak kuah terus ngekeki kayak topping. Kayak alpukat mbek keju terus kok distilleri Mbak Cici. Terus langsung lanjut deh kita ke keliling-keliling untuk mengantarkan pesanannya. Ini selera Mbak Jessica guys, ini coplok Mas Sam. Meskipun coplok ini cik jadi go, berguna banget Mas Sam. Delok. Oh, ini coplok guys, jadi kok ireng-irengnya ini kok guys, hilang, coklat. Terus mari ngono, kayaknya nganggungnya pokoknya dibiatak kok gitu loh. Jadi ini cik nyambung kok ngisor, oh, cik nyambung kok ngisor, delok. Kok ini? Sengaja, tetap semangat guys, tetap iso pokoknya harus bisa, semua itu harus bisa di tanganku dan Mbak Jessica. Yes, sisi panasi guys, kita nyalakan dulu si panasi sik ben kok karek gampang. Yes, kita jam setengah tiga Mbak ya? Kak, 14.16. Oh, si jam loro? 2 lebih. Oh, jika apa di ternoai sisan kok, jadi ini harus jadi langsung ke ternoai. Wes guys. Oke, ngadek yang tadi iki yo. Iki ne jek terlalu panas, guys. Guys, iki adalah kejune, ini alpukate. Ki mangkene yo pesen alpukat lagi nggo besok. Terima kasih untuk yang sudah ngelarisi. Pokoknya aku terima kasih banyak untuk kalian semuanya ya, guys. Masya Allah, moga-moga Estelar RC sampai duwe cabang-cabang. Amin. Ya Allah, iso duwe karyawan iso wah. Ya Allah, Masya Allah. Ya kan keju nih, guys. Amin. Terus guys, seperti ini. Emang kan ada doa. Kenapa enggak keduan mah? Ya, Mbak. Mungkin waktunya penguahan, guys. Sipil siji Mbak, sipil siji. Nyicol. Nek kae kuah 15.000 saiki tambah piye? Kok ngerimen. Oh, halah. Lho
guys. Si hitung loro ya telu papat. Masya Allah delok pra. Oh. Masa 6 delok en. Iki wis bak karek kaya es batu kalian ning omah. Dan iku keluhae ya wis mak ngklik klik 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 banget guys, Mas. Jadi kalian itu berpikiranlah yang positif ya teman-teman, supaya hari-harimu itu menyenangkan jika pikiranmu itu positif. Guys, guys, ya Allah nggak cuci kangenan sih. Ada asli lagi. Guys, karek anti sealer. Kita bawalah tapi dirisik yo guys, tackle ya. Jadi santai aja buat kalian semua. Ya, oke. Okay. Jadi kita menunggu di sealeri Bebek Jessica, kayak guys nih kono. Min Mbak Jessica ya. Ini yang menjaga higienisan guys, pokok manis santai seperti di pantai. Kayak ewes deh Mbak. Ya masuk masuk. Jadi ini normal ki iso muter guys, jadi gak perlu jabut-jabut ngono kuwi. Wes Mbak Jess. Nek mana sikap sileri piye guys? Apa langsung ning abang apa ning kuning apa ning? Tapi dia pas sana aku pindah, dia mana wis anu ya, dia pindah rene. Mana sih nek? Oh, mana? Kapsiler. Soalnya nek dene kene ya tuku kap sing oh ngono. Tuku ngono ka guys sing ditutupi ngono ki tapi ki kuta. Cocoke tren ngene iki. Dadine iki wis diojang anjing ombang-ambing. Kis santai seperti di pantai. Itu. Guys, sekian dulu konten hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan ditunggu nanti gak kalah seru berikutnya. Jadi, sekian dulu iki pembuatannya. Nanti bakal lanjut kita ngasih none ning keluarga barongan dan keluarga super bersama Mbak Jessica so pasti karena sekarang itu bestie aku tuh Mbak Jessica banget gitu. Aslinya iki untungi kanca-kancane Mbak Indah ya. Aku kenal mereka yo sapa Mbak Indah karena aku dijak dolan ngono. Terus mari ngono ada kono kenal dan bahkan Mbak Jessica Bapak Lupi wis ngerti sifat burukku ya. Jadi wis serah biang kira aku kok piye, jadi wis wante banget guys, chill. Makanya nek kal repai jek nom ate wane-wanene kerja sama Mbak Jessica. Mbak Jessica wong welcome banget nek pomo kowe iso welcome. Dalam arti nek pomo kowe, Mbak. Nek kowe apik ya bakal kabeh wong ngono enggak sih, Mbak? Nek kowe apik ya bakal dibalesi apik. Ngono lho pokok mani intine seperti itulah ya, guys. Hati nenek salah kata ada kata perilaku yang tidak berkenan hatinya pemirsa semuanya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dulu dari kontennya Pak Wah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, see you next time. Dan dilanjut nanti bakalan kita ke rumahnya Mae dan ke rumahnya Bu Yuni dan ke rumahnya keluarga super dan keluarga barengan pokok mandat. Dadah.